Dalam pada itu, Dato' Abdullah berkata Bintang Ngor akan berubah wajah dengan pelbagai pembangunan sedang rancak dilaksanakan di situ. Dalam hal ini, beliau berkata Sarawak bertuah kerana dipimpin oleh Primer Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg yang gigih mencari dana untuk memajukan negeri ini. Jadi inilah antara usaha kita, negeri kita negeri besar, paling besar, ini sama sebesar negeri di sebesar Semenanjung. Jadi itu harus kita faham. Jadi nasib baik kita dapat Ketua Menteri yang pandai cari duit. Kita banyak gunakan duit kita sendiri. Jadi yang penting kita di sini ialah seperti dalam lagu Sarawak tadi. Apa nama lagu kita? Ibu Pertiwiku. Dalam lagu Ibu Pertiwiku ada satu rangkap dalam lagu Ibu Pertiwiku. Dalam lagu yang ada bisik nyebut kita harus bersatu, nah, ini kita harus berusaha dan kita terus berbakti. Betul tak? Kita bersatu, kita berusaha dan kita berbakti. Dalam ucapannya, Dato' Abdullah turut mengumumkan sumbangan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM74,300 untuk membaik pulih jeti di rumah Peter Kilas. Selain itu, beliau turut menyumbang dana MRP kepada JKKK Rumah Peter Kilas berjumlah RM6,000, Kelab Rekreasi Majlis Daerah Meradong dan Julau sebanyak RM5,000, Sabar Kacangan Meradong sebanyak RM5,000, Kelab Ukhuwah Meradong sebanyak RM3,000, Kelab Belia Seberang Bintango sebanyak RM1,000 dan Persatuan Tuai-Tuai Rumah Meradong sebanyak RM5,000.